Hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia yang sudah terpublish sejak tahun 2002 itu sangat jelas ya bahwa Mahat Al-Zaitun itu yang pertama adalah terafiliasi dengan gerakan negara Islam. Nah, dari mana terafiliasi gerakan negara Islam? Nanti akan kami sampaikan dari berbagai cara mereka merekrut anggota, ya kemudian melakukan pungutan atas nama agama, ya kepada para pengikutnya dan dieksploitasi sedemikian rupa, ya. Kemudian yang kedua bahwa rekrutmen itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan Mahat Al-Zaitun ini juga eksklusif ya.